Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk berserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid Resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom, sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama saya bertemu dengan sahabat-sahabat cinta Al-Quran untuk kita menelusuri beberapa ayat lagi hari ini. InsyaAllah kita akan baca bersama-sama daripada surah Al-Hajj ayat 39 hingga 46. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman 337. Yang tak ada Al-Quran pun tak apa, jangan bimbang, jangan risau. Sebentar lagi kita bawakan ayat-ayatnya bersama-sama. Dan saya juga nak mohon maaf, ada buat kelas pukul 10 malam semalam ada sedikit gangguan pada suara dan juga video. Audio dan video tu dia tak tally, ada sedikit delay kerana ada gangguan internet sedikit. Saya mohon maaf di atas kekurangan tersebut, ya. InsyaAllah kita akan cuba mengatasi. Tapi walau bagaimana itu bukanlah kesalahan dan kesilapan kita, tetapi ala kulli hal kita mengambil tanggungjawab itu, dan insyaAllah kita akan juga memperbaiki. Juga kita menerima maklum dari performance teman-teman, ya. Dan pada masa yang sama, insyaAllah dalam masa terdekat ini kita akan cuba upgrade dari segi kualiti suara juga, insyaAllah, ya. Kita akan cuba senantiasa memikirkan, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kami dapat membantu lengan
memberikan pengalaman yang lebih baik kepada semua sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Baik, di kesempatan ini saya nak mengambil peluang untuk menjawab salam kepada semua yang memberi salam daripada mula awal pengajian hinggalah ke akhir dengan ucapan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Kita mendoakan dan mengharapkan agar semua teman-teman diberikan kesihatan dan diberikan kemudahan untuk sama-sama kita mengingati pelajaran-pelajaran serta dipermudahkan segala urusan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Baiklah sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan, seperti biasa saya nak mengajak semua untuk kita kongsikan dahulu pelajaran ini dengan menekan button share, boleh tak? Kita share dahulu pelajarannya supaya dapat kita bantu ramai lagi kawan-kawan kita muslimin muslimat di luar sana, khususnya ahli keluarga kita, untuk sama-sama meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan yang kedua, boleh tak bantu saya kita dapatkan komen jom mengaji Al-Quran, boleh ya? InsyaAllah kita komen jom mengaji Al-Quran dan jangan lupa tekan button share. Dah bersedia semuanya insyaAllah ya? Kalau bersedia jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart. Dan bagi memberkati majlis kita hari ini sama-sama insyaAllah, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ihdina الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, semua dah bersedia diharapkan insyaAllah. Kalau ada bersedia, mana tamatnya, mana hajah. Dan jangan lupa tekan button share. Kita teruskan pada ayat yang pertama hari ini, ayat 39. Tapi sebelum itu kita lihat dahulu bacaan isti'azah. Pastikan lafaznya jelas. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, zal di hujung lidah, lafzul jalalah dibaca nipis dua harakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi insyaAllah ya, kita ulang bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lihat ayat yang pertama hari ini, ayat yang ke-39. Mungkin ada yang nak tolong tulis ya, poin-poin yang penting yang saya sampaikan insyaAllah. Udhina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu. Udhina pangkal zal di hujung lidah. Udhina lillazina yuqaf makhrajnya di pangkal lidah, di bahagian belakang lidah. Kalau boleh saya tunjukkan teman-teman di sini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini lidah kita ini, dia di bahagian belakang ini. Yuqatalu, dia di depan dia sikit tu makhraj huruf kaf . Jangan keliru di antara qaf dan kaf . Kita dengar banyak yang silap sebut, contohnya mustaqim dibaca mustaqim jadi huruf kaf . Hati-hati. Udhina lillazina yuqataluna dua harakat. Bi annahum idhar syafawi, jangan panjang. Mim mati yang ada tanda mati asli, terus masuk. Zulimu. Kemudian wa in, dua harakat wajibul gunnah. Jangan baca wa inna Allah, wa inna Allah, itu tak sempurna. Mestilah wa inna Allah ala, ha ala, ha di pangkal, ain di tengah. Ha ala nasrihim laqadir.
Ra-nya dinipis. Laqadir. Jangan baca Laqadir. Itu tebal, salah eh. Di sini ra-nya dibaca nipis. Kita tarik nafas, kita bacakan. Udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Kemudian baru masuk ayat yang seterusnya. Dan ayat yang ke-40 ini bermula dengan hamzah wasal. Huruf alif yang ada kepala sod di atasnya ini, bila datang selepasnya huruf lam, maka tolong tulis siapa saya beritahu ini, maka bacalah dengan baris fathah. Baca alladhi, jangan baca il ataupun ulladhi. Bacanya alladhina ukhriju. Kha di hujung kerongkong ni. Ukhriju. Ri jadi nipis. Alladhina ukhriju min ifa di situ. Samarkan jangan baca min. Panjang dah okey. Cuma bacaan itu bacaan yang jelas, bacaan izhar. Kita nak cari bacaan yang samar di sini. Nak kata nun pun tidak, dal pun tidak, dengan kadar panjang dua harakat. Min diyarihim. Min mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Kalau nun mati bertemu dal, ikhfa hakiki. Mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Kedua-dua huruf nun dan mim itu kosong, tidak bertanda. Sahabat-sahabat dapat lihat di sini eh, mimnya kosong. Nak kata apa baris pun tak ada. Mati pun tak ada, atas pun tak ada, bawah pun tak ada, depan pun tak ada eh? Jadi itu menunjukkan sebenarnya adalah mim mati. Tetapi di dalam Al-Quran Nusam Usmani tidak diberikan tanda mati bagi hukum ikhfa. Sama ada ikhfa hakiki atau ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki berlaku pada nun mati, ikhfa syafawi berlaku pada mim mati. Cumanya yang berbezakan ialah huruf yang datang selepasnya. Ikhfa syafawi hanya terjadi, hanya berlaku dalam satu situasi, mim mati bertemu ba. Manakala ikhfa hakiki boleh berlaku dalam 15 situasi, iaitu nun mati bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ikhfa. Jadi apa huruf-hurufnya itu? Sahabat-sahabat kalau nak belajar dengan lebih detail, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Nanti saya berikan bagaimana kami dapat berikan buku tajwid kepada anda serta rakaman buku tersebut. Baik. Kita kejap, kejap tuan-tuan dan puan-puan. Ada masalah audio kita. Tuan-tuan dan puan-puan, minta berikan sedikit respon macam mana dari segi suara kita jelas atau tidak, atau masih ada bunyi bising atau sebagainya. Minta berikan komen sedikit insyaAllah ya. Saya menanti komen daripada anda. Kalau anda rasa dah okey, kita nak teruskan. Kalau kata dah okey, kita nak teruskan ya. Minta berikan komen sedikit dari segi suaranya. So far macam mana? Baik. Baik teman-teman, kita teruskan ya, kita teruskan. Sekali lagi kita bacakan ayat ini sebelum kita masuk kepada ini. Oh, kita dah sampai sini tadi ya. Alladhina ukhriju min ikhfa hakiki. Dua harakat. Diarihim ikhfa syafawi juga dua harakat. Bighairi haqqin. Di sini izhar halqi, tanwin yang selari, jangan panjang. Illa Ini makmun fasil. Dia berlaku dalam dua kalimah, dibacakan empat
atau 5 harakat. Illa ay idgham bi gunnah 2 harakat. Yaqulu rabbuna Allah. Dan kalau kita waqaf di sini pastikan tidak kurang dari 2 harakat. Jangan waqaf dengan rabbuna Allah. Itu tak sempurna. Mestilah rabbuna Allah baru berhenti. Dan kemudian ibtidak pada walaula daf'ullahin nasa ba'dahum. Di sini ikhfa syafawi mimati bertemu ba dipanjangkan 2 harakat bi ba'dil idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung di sini bi ba'dhin jadi bi ba'dil. Terus masuk lahuddimat bunyi hamasnya di sini sawami'u wa bi'u. Ini ayat ini agak tricky sikit tapi kena perhati-hatilah ya, barisnya bertukar, dia ada pada atas pergi ke bawah pergi ke depannya. Yang mana satu yang mana dua harakat mesti disiplin. Sawami'u wa bi'u 2 harakat masuk berserta dengung wa salawatu wa salawatu masuk berserta dengung 2 harakat wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kathira. Kathi bukan kasi tapi fa fi fi di hujung lidah eh? Kathira. Kemudian kalau waqaf di sini ya, daripada baris 2 ron menjadi 1 baris ya, jadi ma'iwat di situ. Walayal ikhfa hakiki di situ 2 harakat. Suran wajibul gunnah 2 harakat. Nallahu mai masuk berserta dengung 2 harakat. Yansuruh dan bila waqaf pastikan hanya itu diberikan tanda mati mendatang. Yansuruh. Tapi kalau kita nak sambung di sini hanya berbaris dhammah dipanjangkan 4 harakat. Dipanjangkan 4 atau 6 harakat ya. May yansuruhu innallah. Jadi kita terus masuk. Hu itu dipanjangkan. Tetapi kalau kita waqaf jadi yansuruh dan ibtidak pada innallaha laqawi. Ya itu bersabdu laqawiyun idhar halqi. Tanwin yang dituliskan seperti 69 ini baris dhammatain jangan panjang, sempurnakan laqawiyun aziz. Terus masuk aziz, jangan baca laqawiyun aziz itu tak betul. Yun itu jangan jangan panjang. Boleh insyaAllah ya, diharapkan dapat tuan-tuan dan puan-puan dari penjelasan dan penerangan yang saya sampaikan tadi. InsyaAllah kita bacakan sekali lagi bersama-sama ayat ini. Agak sedikit panjang jadi kita perlu bacakan dengan qita'ah yang lebih pendek untuk membantu teman-teman kita insyaAllah bersama-sama. Suara dah okey Wan. Al-lazina ukhriju min diyarihim haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lahuddimat sawami'u wa bi'a'u salawat lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kathira wa la yansuranna Allahu man inna Allah laqawiyyun aziz. Kemudian barulah berhenti.
So far macam mana ni? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Teman-teman dirahmati Allah, boleh berikan sedikit komen di ruangan bawah. Macam mana setakat ini? Terima kasih. Terima kasih Puan Dila Fazila. Dia kata saya dah share. Yang belum lagi share, jangan lupa bantu saya dan teman-teman kita untuk kita menyemarakkan lagi pengajian Al-Quran ini supaya kita dapat mengajak ramai lagi untuk bersama-sama mengikuti pengajian bersama kita, insyaAllah. Ya. Walaupun saya tidak membawakan suatu lawak jenaka, saya tidak membawakan orang kata apa, cerita-cerita yang sensasi, saya hanya mengajak tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan saya dan kita mengajak yang lain untuk kita memperbaiki kualiti bacaan Al-Quran, kalam Allah ini yang satu-satunya mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan untuk kita merasainya sendiri, kita dapat bacanya, kita dapat gunakannya di dalam kehidupan seharian kita. Semoga ianya menjadi peneman kita di dalam dunia ini dan menjadi peneman dan sahabat kita di alam kubur, dan sudah pasti kita mengharapkan Al-Quran menjadi syafaat kepada kita di hari pembalasan kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa bantu saya untuk menekan button share dan jangan lupa tuan-tuan untuk berikan thumbs up, ya. InsyaAllah kita teruskan ayat yang seterusnya. Atau kita bacakan sekali lagi. Kita bacakan sekali lagi ayat tadi, insyaAllah. Kita tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. Al-Ladhina ukhriju Alhamdulillah. Kemudian kita lihat ayat seterusnya. Allazina im, di sini terus masuk berserta dengung idgham birunnah, daripada in jadi im. Im makannahum, sini juga nun sabdu dibacakan dengan dengung dua harakat, dan hum ini izhar syafawi, jangan panjang, terus masuk. Fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru, ini kena hati-hati yang satu dua harakat, eh, wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ikhfa di sini dua harakat, kar dan waqaf ronya jadi tebal. Jangan baca mungkar mungkar, tak betul. Yang betulnya mungkar, ro jadi tebal. Dan kemudian walillahi aqibatul umur. Boleh, insyaAllah. Sekali kita tarik nafas dan kita bacakan ayat ini bersama-sama. الَّذِينَ إِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. Sekali lagi, maafkan. الَّذِينَ إِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
Sekali lagi kita bacakan. Alladzina immakkan baru masuk ayat seterusnya. So for macam mana teman-teman boleh belajar sesuatu ke macam mana ni teman-teman, minta berikan komen di ruangan bawah. Setakat mengikuti pengajian bersama saya ini, macam mana penerimaannya? Terlalu laju, terlalu perlahan, ataupun sahabat-sahabat dapat mengikuti dengan baik, dengan jelas? InsyaAllah boleh berikan komen sikit di ruangan bawah, insyaAllah. Dan yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Saya ucapkan selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya, Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda. Hari ini kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Just, belum itu jangan lupa menekan button share. Wa i, masuk beserta dengung daripada wa in jadi wa i, dua harakat. Yukadzibuka faqad, kana kafa, jangan lambat, jangan lambat. Wa in yukadzibuka faqad, dan di sini bila masuk qad ada bunyi lantunan qalqalah di situ. Faqad kadzabat, ada bunyi hamasnya, bunyi angin bat. Qablahum, qab ada lantunan. Qablahum qawmu nuhin, masuk berserta dengung daripada nuhin jadi nuhin wa'adu. Sekali lagi masuk berserta dengung daripada wa'adun jadi wa'adu, dua harakat. Wa thamud, wa thasa, bukan sa jadi rusin nanti, ini rusak. Wa thamud, dan diwakafkan dengan lantunan khokhola kubra di sini, tidak kurang dari dua harakat. Jangan wakaf dengan wa thamud, tak betul, mestilah wa thamud baru berhenti. Jom tarik nafas, kita bacakan. Wa iyukadzibu faqad kadzabat qablahum qawm nuhin wa'adu wa thamud, baru berhenti di situ. Okey, so faham macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Diharapkan ya dapat mengikuti pengajian dengan jelas, dengan baik. Diharapkan suara dah okey ya, diharapkan visual juga diharapkan jelas. Ayat-ayat yang kita bawa tuan-tuan dapat lihat, dapat perhatikan di mana poin-poin yang saya tunjukkan, yang saya terangkan, insyaAllah ya. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, sekali lagi, sekali lagi mungkin kita dapat berkenalan dengan teman-teman kita bersama-sama insyaAllah, dan kita doakan semoga Allah mempersatukan kita bersama di dalam syurganya seperti mana Allah mempersatukan kita dan hati-hati kita sekarang. Walaupun jarak fizikal kita berjauhan, tapi hati kita sedang diikat bersama sekarang ini, sedang diikat dengan cintakan Al-Quran. Jadi tali cinta Al-Quran itulah yang mengikat kita bersama-sama di saat ini untuk kita sama-sama memperbaiki kualiti bacaan Al-Quran masing-masing, insyaAllah. Sekali lagi insyaAllah kita bacakan. Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qawm nuhin wa adu wa thamud, dan kemudian masuk ayat seterusnya. Wa qawmu ibrahim, ib ada lantunan khokhola surah. Wa qawmu ibrahim wa qawmu lut, dan bila waqaf berikan lantunan, dan lantunan itu dibulatkan mulut untuk menghasilkan bunyi t, itu bukan kita buat-buat, lut gitu ya. Kita bacakan sekali lagi bersama-sama. Wa qawmu ibrahim wa qawmu lut, sekali lagi. Wa qawmu
kemudian baru masuk ayat yang seterusnya. So far okay ya. Diharapkan teman-teman semua selamat datang, selamat menonton. Teman-teman sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, daripada Singapura juga ya, dan sudah pastilah daripada Sabah dan Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia ya. Selamat datang. Dan mungkin jika ada kawan-kawan kita yang bersiaran lain daripada tempat yang saya sebutkan tadi, mungkin boleh munculkan diri anda dan perkenalkan kepada teman-teman kita yang lain. Kita lihat ayat yang seterusnya. Wa ashad hamzah bari atas bertemu sad. Wa ashha habdas. Wa ashabu madyan. Mad adalah lantunan. Mad kalau waqaf jadi madyan, tapi kalau wasal wa ashabu madyan wa kudziba Musa. Kalau wasal pun sama, sa tu dua harakat eh? Kemudian fa amlaitu lil kafirina wajibul ghunnah, dua harakat. Thumma aqadtuhum, dan dimatikan di sini idhar syafawi, terus masuk fa kaifa kana nakir. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Boleh insyaAllah sama-sama. Tarik nafas kita bacakan. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى وَ Maafkan, saya nak wasal tadi, saya tersilap. Sekali lagi insyaAllah. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Baik, sekiranya teman-teman tak sampai nafas sini, boleh berhenti di sini ataupun sini mengikut kemampuan. Contohnya kalau kita berhenti di sini pun berhenti, di sini pun berhenti, di sini pun berhenti, sama-sama insya-Allah. Walaupun afdalnya diwasalkan ya, tapi kalau tak sampai nafas tidaklah menjadi kesalahan. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Jadi itu kalau saya waqaf pada setiap tempat yang ada tanda waqaf ini ya, tapi kalau kita sambung mengikut kemampuan kita, contohnya sekali lagi kita tarik nafas. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Dan kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Hari ini kita nak baca sampai ayat 46 saja teman-teman dirahmati Allah. Diharapkan semuanya masih bersemangat. Kalau masih bersemangat, mana thumbs up-nya, mana like-nya, dan juga jangan lupa menekan button share sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semoga kita semua diberikan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Kalau tuan-tuan tak share, tuan-tuan hanya mendapat pahala belajar. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan share, sama-sama, bukan saja saya, tuan-tuan juga insya-Allah diberikan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Kita bantu, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan mengikut kajian pun daripada umat Islam yang di Malaysia ni, dalam 10% ataupun kurang saja yang boleh baca Al-Quran dengan baik. Bertinya 90% lagi sama ada memang tak tahu langsung ataupun baca Al-Quran tergagap-gagap. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada 10 orang yang kita jumpa di dunia, di Malaysia ini kita katalah ya, yang boleh baca Al-Quran dengan betul-betul baik mungkin tak sampai pun, kita kata dalam 100 orang tu ada dalam 10 orang. Jadi ramai lagi yang tak boleh baca Al-Quran. Jadi inilah tanggungjawab kita bersama sahabat-sahabat. Jangan semestinya tunggu nak jadi ustaz ustazah dulu baru nak menjalankan dakwah, baru nak mengajak orang ke arah kebaikan. Lakukan semampu mungkin kita, walaupun hanya dengan sekali tekan button share insya-Allah ya. Kita lihat ayat yang seterusnya.
Faka'ayyim. Asalnya ya tanwin di bawah bunyi baris bawah di, bertemu nun bunyi yin. Tapi bila datang mim jadi masuk peserta dengung. Idrab birunnah jadi baca. Faka'ayyim. Dua harakat. Min ikhfa'akiki juga dua harakat. Qor ro dibaca tebal. Qoryatin idha halqi. Jangan panjang. Sempurnakan saja tin terus masuk. Ahlaknaha wa hiya zalimatu. Di sini ikhfa hakiki dua harakat, samarkan. Fa hiya khawiyatun. Ha, di sini pula izhar halqi. Sahabat-sahabat dapat perhatikan perbezaannya. Di sini dhammatain dia ditulis macam 69, di sini macam 99, sedangkan kedua-duanya baris dua di depan. Tetapi cara tulis yang berbeza menunjukkan di sini hukum yang berbeza. Kalau anda nak belajar dengan lebih detail untuk mengenali tanda-tanda yang ada dalam Al-Quran ini, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan buku asas dan tajwid yang akan kami post dan kirimkan ke rumah anda, insyaAllah. Ya. Di akhir nanti saya ceritakan. Fahiyya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim. Tanwin bertemu mim, idgham bighunnah. Dengung dua harakat. Wa bi'rim mu'attalatin. Masuk berserta dengung dua harakat. Wa qasrim. Masuk berserta dengung dua harakat. Wa qasrin asalnya ra tanwin di bawah bunyi rin, tapi datang mim jadi rim. Wa qasrin masyid. Dan diberi kelantunan di akhir khawqalah kubra di akhirnya. Jom tarik nafas, kita bacakan insyaAllah ya. Fa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Saya waqaf di situ, saya kaya tidak balik pada fahiyya khawiyatun. Fahiyya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim masyid. Okey, sekali lagi insyaAllah kita bacakan. Dia kena ulang-ulang ni. Pengulangan ni sangat penting. Mengaji Al-Quran ni perlu diulang, diulang, diulang lah insyaAllah ya. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatu fa hiya qawiyatun ala urushiha. Fahiyya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim masyid. Kemudian barulah masuk ayat yang terakhir untuk hari ini. Kita dah sampai ayat terakhir, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ya. Diharapkan semua masih bersemangat. Ha, bila kita nak sampai ke hujung-hujung ni, sepatutnya lebih bersemangat. Ha, jangan hujung-hujung tak semakin pudar semangat kita. Kalau masih bersemangat, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart. Dan boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. InsyaAllah teman-teman, kita lihat ayat yang terakhir untuk hari ini. Kita lihat satu persatu dahulu ya. InsyaAllah nanti selesai ayat terakhir ini, saya nak mengajak semua yang ada ini, kita baca bersama-sama daripada awal ayat 39 hingga 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum. Fatakuna lahum. Nah, nak kelah jangan lambat. Dan masuk saja hum, jangan panjang. Izhar syafawi terus masuk. Qulubi qulu lu dua harakat. Dan di sini asalnya qulubun, datang ya jadi masuk berserta dengung. Qulubi yaqiluna biha. Yaqiluna biha. Ini limat mufasil di sini. Jadi bacakan dengan empat atau lima harakat. Au adhanui. Au adhanui. Masuk berserta dengan dua harakat.
yasma'una biha. Dan kemudian fa innaha la ta'mal, la ta'mal min barif fathah naik di atas lam. Absar, absar, ada lantunan di sini, khokholah surah. Absar walaki, samarkan di sini dua harakat ikhfa kiki. Ta'mal qulubul lati fi sudur. Di sini pula alif lam syamsiah ya, lamnya tidak dibunyikan. Jangan baca seperti sini la ta'mal naik di atas lam. Di sini kita baca fis sudur. Jangan baca fil sudur tapi fis sudur. Fa mereka surah terus di atas sad yang bertanda sardah itu. InsyaAllah tarik nafas, kita bacakan ayat yang terakhir ini bersama-sama sebelum kita mulakan bacaan bersama-sama. InsyaAllah ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha lahum qulubu ya'qiluna Alhamdulillah. Okey teman-teman, jangan ke mana-mana lagi. Jom kita baca bersama-sama daripada awal ayat 39 hingga 46. Siapa nak buka Al-Quran silakan ke halaman muka surat 337. Kita nak baca daripada surah Al-Hajj. Satu muka surat saja. InsyaAllah diharapkan semuanya masih lagi okey lah ya, insyaAllah. Siapa nak minum air silakan. Baik, sebelum kita mulakan bacaan ini, sekali lagi sama-sama insyaAllah kita niatkan supaya setiap pahalanya itu juga dikirimkan kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, pasangan kita, anak-anak kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, insyaAllah bersama-sama. Semoga dengan keberkatan Al-Quran yang kita baca ini, Allah memberikan kita kesihatan dan dipanjangkan usia untuk sama-sama kita dapat bertemu dan melalui ibadah dalam bulan Ramadan dengan baik, dan semoga kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, diharapkan semua dah bersedia insya-Allah. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum dhulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah wa laula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawat lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawat wa masajid yudhkaru fiha ismullahi kathira wa la yansuranna Allahu man yansuruh inna Allaha laqawiyyun 'aziz.
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan yang ada untuk kali ini. Jangan lupa yang nak mengikuti sambungan bacaan ayat daripada surah Al-Hajj ini untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Baik, sebelum saya berakhir ini, saya mohon kiranya sahabat-sahabat dapat luangkan dalam 4 ke 5 minit yang terakhir ini untuk saya sampaikan beberapa berita gembira pada teman-teman kita yang mungkin bacaan Al-Qurannya itu ada tergagap-gagap sikit, tak lancar ya, tak ingat hukum-hukum tajwid, ataupun anda tak tahu nak waqaf dan ibtidak, ataupun tak dapat membezakan makhraj-makhraj huruf dengan baik. Teman-teman, saya ada berita gembira, iaitu sahabat-sahabat boleh mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman bukunya. Alhamdulillah, kita telah pun merakamkan setiap helaian daripada muka surat buku yang tertera di bawah ini. Yang pink ini buku tajwid, yang biru itu buku asas ya. Setiap helaian daripada buku tersebut kita telah rakamkan untuk dijadikan sebagai panduan. Saya sendiri yang membimbing tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk mendapatkan sebutan-sebutan makharijul huruf dan bagaimana untuk memahirkan diri dalam hukum-hukum tajwid. Di dalamnya kita akan belajar satu persatu, disusun dengan cara yang sistematik dan juga sangat senang untuk diikut. Dan kaedahnya juga sahabat-sahabat, di dalam buku ini dia menggunakan kaedah kata kunci. Bagi mereka yang nak belajar balik daripada asas ataupun anda yang nak buat revision balik, mungkin selama ni kita dah boleh baca Al-Quran, tetapi sudah pasti saya percaya ada di sana ruang-ruang untuk diperbaiki bersama-sama insya-Allah. Tuan-tuan akan belajar ada kata kunci nama saya, itu yang pelajaran pertama. Kemudian dia masuk kata kunci yang kedua, kata Jawa.
Yang ketiga, kataroha. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat, selepas ini ada satu video pendek berdurasi 2 minit. Mereka yang nak tahu detail tentang isi kandungan dalam buku yang akan diberikan kepada anda ini, diharapkan tidak terlepas untuk menonton video tersebut ya. Dan selain daripada buku ini, kami juga akan berikan kepada sahabat-sahabat nota tajwid. Kita telah ringkaskan ilmu tajwid dalam satu nota yang setebal lebih kurang 30 muka surat. Kita akan juga berikan kepada anda situ. Dan kita akan berikan kepada anda rakaman bacaan Al-Quran daripada mula sampai akhir, daripada masa ke masa kita berikan. Kalau kita bagi seketul macam tu, tuan-tuan mungkin tak ada masa nak tengok semua. Jadi saya akan berikan daripada masa ke masa kepada mereka mendaftar menjadi ahli. Dan yang istimewanya sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita menjadi ahli cepat Quran dan dapatkan buku dan rakamannya ini, tuan-tuan tidak akan ditinggalkan bersendirian, berseorangan. Tetapi kami akan berikan bimbingan kepada tuan-tuan dengan kami berikan konsultasi eksklusif. Apa maksudnya? Maksudnya sahabat-sahabat boleh set appointment, boleh buat janji temu dengan kita. Kita akan tentukan waktu yang sesuai antara kami dan anda untuk kita buat video call, walau di mana sahaja anda berada sekarang ini. Tidak hanya kita buka untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, begitulah sahabat-sahabat pecinta Al-Quran daripada Sabah dan Sarawak, daripada Brunei, Indonesia, Singapura, ataupun di mana sahaja anda berada sekarang. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jangan sampai inilah orang kata apa, sebagai persiapan kita, bukan saja persiapan menghadapi bulan Ramadan yang akan hadir beberapa hari lagi, tetapi sebagai persiapan kita menghadapi hari pembalasan, hari perhitungan, ataupun juga sebagai persiapan yang untuk kita jadikan sebagai bekalan untuk kita bawa pulang bertemu dengan Allah Tuhan punya kalam ini. Sebab itu kita panggil kalamullah. Al-Quran itu kalam Allah, maksudnya kalam Allah. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, sebagai persiapan juga untuk bukan diri kita sahaja teman-teman, begitu juga anak-anak kita. Kita pandang anak-anak kita yang ada hari ini, andai kata suatu hari nanti kita terlantar sakit di katil, tidak dapat bergerak, sudah tentulah kita di antara perkara yang kita harapkan adalah alunan bacaan Al-Quran daripada mulut anak kita sendiri. Tapi apakan daya kalau saat itu anak kita hanya dapat mengalirkan air mata tanpa dapat menghadiahkan sesuatu yang dapat menyejukkan jiwa kita, dapat menenangkan hati kita di saat kita dalam keadaan tenat tersebut. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, jangan tinggalkan anak-anak kita, bawa mereka bersama-sama belajar bersama kita. Begitu juga pasangan kita, jangan nanti kita bersenang lenang menerima nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga, sedangkan kita dulu bersama dengan satu dengan pasangan kita di dunia. Tetapi sama-samalah kita ajak pasangan kita juga belajar bersama-sama. Jadi anda mungkin menghadiahkan buku dan keahlian cepat Quran ini kepada pasangan anda, kepada ibu ayah anda yang banyak berkorban, ataupun kepada anak-anak anda, ataupun untuk diri sendiri. Jadi sahabat-sahabat juga jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan atau tahunan yang kami kenakan untuk bersama-sama menjadi ahli cepat Quran ini. Jadi oleh itu teman-teman, kita mengambil pertimbangan yang sangat serius dalam menentukan yuran keahlian. Sebab itu kita hanya mengenakan yuran keahlian hanya sekali sahaja untuk seumur hidup, untuk sepanjang hayat anda. Dan di dalam tempoh promosi sehingga berakhir Ramadan ini, kita menurunkan yuran keahlian hanya kepada serendah RM250 seumur hidup, sepanjang hayat. Tidak ada lagi dah tawaran yang semacam ini yang anda akan jumpa walau di mana juga berada. Jangan lepaskan peluang ini. Itu pun hanyalah sebagian kecil saja tuan-tuan dan puan-puan. Kerana selain daripada buku, kita berikan rakaman buku. Keseluruhan rakaman ada 800 video rakaman. Kita bagi akses kepada aplikasi. Kita satu-satunya alhamdulillah pusat pengajian Al-Quran di Malaysia yang mempunyai aplikasi mengaji Al-Quran sendiri. Alhamdulillah. Jadi oleh itu teman-teman, supportlah kita dengan menjadi ahli cepat Quran supaya kita dapat membangunkan lagi, dapat kita gunakan lagi teknologi-teknologi yang ada. Seperti mana saya maklumkan di awal pengajian tadi, insyaAllah dalam masa terdekat juga kita akan menambah baik kualiti sound kita,
untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya nak buka pendaftaran kepada mereka yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan dan tahunan. Yuran keahlian hanya sekali untuk seumur hidup serendah RM250. Walau di mana sahaja anda berada, walaupun di Malaysia ataupun di Singapura, Indonesia ataupun daripada Brunei, di mana sahaja anda berada sekarang, marilah, ayolah kita menjadikan ini sebagai satu bekalan, sebagai satu persiapan untuk kita memantapkan rohani kita. Seperti mana fizikal kita ini memerlukan makanan, begitu juga rohani kita, roh kita memerlukan santapan. Dan salah satu santapan ataupun makanan bagi roh kita adalah membaca Al-Quran. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, marilah menjadi ahli cepat Quran dengan komen sekarang di ruangan bawah. Nak jadi ahli cepat Quran? Siapa yang nak boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Sekiranya anda nak berhubung dengan kami langsung pun, boleh print screen ataupun ambil pen dan kertas, catat nombor tertera di bawah 0111 621 7797. Lepas habis saya berikan penerangan ini, terus hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah 0111 621 7797. Jangan bertangguh lagi. Hari ini anda daftar, esok kami akan postkan buku tersebut ke rumah anda, insyaAllah. Dan berita gembiranya, ada satu berita gembira lagi saya nak sampaikan bagi mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia. Kita juga menyediakan perkhidmatan cash on delivery. Maksudnya kita boleh buat COD. Sahabat-sahabat buat pendaftaran dahulu. Kalau rumah anda jauh daripada ATM, tak tahu nak buat online banking, boleh daftar dahulu. Kemudian kita akan postkan buku ke rumah anda. Bila sampai ada orang datang hantar bungkusan tersebut, baru buat pembayaran. Tapi itu hanya terhad untuk mereka berada di Semenanjung Malaysia sahaja. Di luar daripada itu, teman-teman perlu membuat pendaftaran dan pembayaran yuran keahlian dulu, barulah kita akan proses penghantaran buku. Tapi insyaAllah yakinlah, kami tidak akan mempersalahgunakan segala yuran keahlian yang anda berikan kepada kami, kerana tidak lain dan tidak bukan tujuan dan matlamat kita, tidak lain dan tidak bukan untuk menyediakan platform pengajian Al-Quran yang lebih mudah, yang lebih senang kepada semua yang ada, tanpa mengira latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Sebab itulah kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti pengajian saya daripada awal dulu dapat melihat bagaimana kita cuba menggunakan pendekatan demi pendekatan yang berbeza, yang lebih mudah, dan juga penghuraian, penerangan dengan bahasa-bahasa yang mudah supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat apa yang cuba kita nak sampaikan. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, sekali lagi yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran di ruangan bawah. Nanti admin kami akan reply komen anda. Kita akan bagi satu link WhatsApp. Tekan link itu, nanti dia bawa kepada WhatsApp admin kita, bagi tahu dia nak jadi ahli, nanti dia akan guide anda insyaAllah. Ataupun boleh berhubung terus dengan kami ke nombor yang tertera di bawah. Ataupun sekiranya anda tak tahu nak print screen, tak ada pen dan kertas nak tulis, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, biar pihak kami yang menghubungi anda. Ataupun sekiranya sahabat-sahabat nak buat pendaftaran terus, boleh pergi ke laman web kita cepatquran.com, seperti mana yang tertera di bawah yang saya tunjukkan ini, cepatquran.com, ataupun yang lalu di atas ini ya, cepatquran.com. Boleh pergi ke situ dan buat pendaftaran. Sekiranya anda ada masalah sebelum, semasa ataupun selepas mendaftar menjadi ahli cepat Quran, jangan malu, jangan segan menghubungi kami ke nombor yang tertera di bawah. Sekiranya sahabat-sahabat ada persoalan, insyaAllah. Terima kasih Salmiah Husin kata, jom jadi ahli cepat Quran. Mungkin Salmiah ni dah jadi ahli cepat Quran. Kalau mereka yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, nak bertanyakan pengalaman mereka yang telah menjadi ahli cepat Quran, silakan. Anda yang bersama dengan saya selalunya, ada yang telah menjadi ahli, ada yang belum menjadi ahli. Mereka yang belum menjadi ahli, kalau anda mungkin dengar daripada saya sendiri, mungkin anda rasa, betul ke ni ustaz kata mengaji ni mudah? Kalau begitu, tanyalah kepada mereka yang telah pun menjadi ahli cepat Quran, bagaimanakah pengalaman perubahan yang mereka sendiri rasai
itu lebih mungkin lebih menenangkan, lebih meyakinkan anda. Jadi bolehlah sila berhubung dengan mereka yang telah pun menjadi ahli yang bersama saya, mungkin ada yang tolong tulis komen, yang tolong share dan sebagainya. Ramai di kalangan mereka yang telah pun menjadi ahli. Anda boleh tanya sendiri mereka bagaimanakah perubahan yang mereka sendiri lalui semasa ketika menjadi ahli cepat Quran. Jadi sebelum saya berakhir, sekali lagi bagi mereka yang berhajat, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran ataupun hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah, ataupun anda tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun daftar terus di www.cepatquran.com. Baiklah teman-teman, saya rasa setakat inilah dahulu perkongsian daripada saya untuk ruangan kali ini. Jangan lupa janji temu kita untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya insya-Allah esok hari. Sungguhnya yang baik, yang sempurna itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang silap, yang salah, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun serta maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan empat kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kitijiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ran han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.